Selamat pagi Bunda. Pagi ini kita mau masak daun ubi tumbuk khas dari Sumatera Utara, Medan. Nah, bahan-bahannya daun ubi, bawang merah, bawang putih, jahe. Nah, ini adalah cempoka atau rimbang dalam bahasa Medannya. Nah, ini adalah kincung, batang kincung. Oke Bunda, kita akan meracik bumbunya dulu ya Bunda. Kita kupas dulu bawangnya. Ini adalah bawang putih. Kita kupas dulu ya Bunda sampai selesai. Nah Bunda, sekarang kita siapkan lesungnya untuk menunggu daun ubinya ya Bunda. Kita masukkan daun ubinya. Kita masukkan ya Bunda. Kita tumbuk perlahan-lahan. Tumbuk sampai ya pecah-pecah. Wah, wanginya dari batang kincungnya itu sangat harum sekali. Ya Bunda, sampai semua bahan lunak atau hancur ya Bunda. Nah sekarang daun ubinya beserta kincung rias sudah mulai lunak ya Bunda. Bisa dilihat teksturnya. Ini ya, penampakannya ya Bunda. Kalau sudah selesai ditumbuk. Nah, ini sudah boleh kita ambil, kita masak. Nah, airnya Bunda tidak usah pakai minyak lagi. Kita tinggal merebus airnya saja. Oke, ini sudah selesai. Nah, airnya kita masak dulu sampai mendidih ya Bunda. Tidak usah lagi pakai minyak-minyak Bunda. Oke. Nah sekarang airnya sudah mendidih. Kita masukkan sayurnya ya Bunda. Kita masukkan, kita kacau ya Bunda. Sudah kita kacau nanti kita akan memasukkan santan Bunda. Kita masukkan garam dulu. Kita masukkan garam. Kita kacau ya Bunda. Nah, ini sudah kita masukkan santan ya Bunda. Daun ubinya sudah kita masukkan santan. Kita tunggu sampai santannya masak. Nah, ini ya Bunda, penampakannya sudah selesai. Daun ubi tumbuk. Biasanya lauknya enak itu adalah ikan teri. Oke, terima kasih Bunda. Jangan lupa di-subscribe, di komen dan di like ya Bunda. Oke.